Ya nopo niku. Nggih. Tengene surat Al-Baqarah juz 1. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi. Kalau artikan nggih. Orang yang paling zalim. Niki kula mengartikan Quran. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah. Enggak ada orang yang paling zalim. Ada zalim, zalim, zalim ini paling zalim. Siapa? Orang yang berusaha mencegah orang lain untuk datang ke masjid. Datang ke majelis taklim, datang ke majelis-majelis agama. Niki kula cuma mengartikan bahasa Quran azlam, orang yang paling zalim. Nah, berarti kalau dibalik, orang yang paling soleh kan ngoten. Kalau ini ayatnya orang yang paling zalim. Berarti kalau difahami orang yang paling baik, orang yang paling soleh, orang yang paling sae, orang yang mengajak orang ke dalam masjid, ke dalam masjid zikir, ke dalam majelis taklim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang pertama. Yang kedua, ingat bahwa setiap kenikmatan pasti ada yang hasud. Gini bang, likulli dhi ni'matin mahsud wal likulli kullu dhi ni'matin mahsud wal hasud la yasud. Setiap orang punya nikmat mesti banyak yang enggak suka. Gini bang, dan setiap orang yang hasud tidak mungkin akan bahagia. Gimana bang? Lah, nikmat itu ada dua. Ada nikmat urusan dunia, ada nikmat urusan akhirat. Ada orang iri tetangganya punya rumah mewah, namanya hasud. Kata ulama, ini hasad kelas teri ini, kenapa? Kelas apa? Walaupun itu enggak boleh, ini kan apa? Apa yang dihasuti? Dunia kok dihasuti? Oh, banyak hisapnya kok dihasuti? Yang paling bahaya, hasud terkait untuk urusan akhirat. Tetanggaku ini ahli jamaah. Yo apa carane gak jamaah? Gerbangnya dikunci konjur-konjur, konjubu. Ayo, ben gak jamaah. Ini, maaf-maaf, perlu dicek imannya. Perlu dicek ikut siapa ini. Ketika datang jenazah di zaman Nabi, jenazah orang non muslim lewat di depan rumah Nabi, Nabi melelehkan air mata, nangis Nabi. Jenazah siapa Pak? Non muslim. Nabi nangis. Kata sebagian sahabat, ya Rasulullah, lima dan tabiki, kenapa anda menangis? Nafsun tafallatat minni, sakno gak kena hidayahku. Kenapa? Kasihan gak dapat rahmatnya Allah, kasihan meninggal dalam kondisi su'ul khoti, nangis Nabi. Berarti Nabi sangat gembira dan sangat sayang ketika ada orang itu mengajak-ngajak orang lain untuk menegakkan agama Islam. Yang ketiga, pernah napa dereng kula critake, suatu ketika Fir'aun itu di dalam kamar di rumah, lalu ada yang ngetok dari luar, tok tok. Kata Fir'aun, masuk. Masuk. Ketok lagi, tok tok. Masuk. Masuk. Kata yang ngetok, "Hei Fir'aun, kalau kamu mengaku Tuhan, kamu tahu saya siapa?" Jadi Fir'aun, "Setan mlebu." Bener, setan mlebu.
Ha? Masuklah Fir'aun dan syaitan. Kata Fir'aun, eh syaitan, gak ono makhluk kaya awak dhewe, paling elek, napa? Paling napa? Paling jahat. Sak donya sing paling jahat kita berdua katanya. Aku awakmu. Jare setan oga ono sitok engkas, napa? Ono napa? Sitok engkas, gak loro, ono tambahan sitok. Sopo? Katanya Fir'aun, tak ceritani. Aku punya teman manusia selalu ikut aku. Tak perintah maksiat jalan, tak perintah kemungkaran jalan. Aku senang. Suatu ketika aku ngomong kepada ini orang, "Hei, sudah sekian lama kita berteman, aku puas." Napa? Aku pu kuwi njaluk opo wae? Ngomong. Kata orang tadi, "Saya punya tetangga, dia punya sapi. Tolong bunuh sapinya." Aku dengki, aku iri. Na'udhu, kata syaitan, urusan mati itu hanya Tuhan. Aku enggak bisa apa-apa. Tapi kalau kamu mau, tak kasih 10 ekor sapi. Jawaban dia, enggak mau, enggak bisa. Harus kau bunuh sapinya. Logikanya, orang waras, apa buatin waras ini? Apa manfaatnya sapinya tetangga itu terbunuh? Dia enggak dapat apa-apa, cuma melampiaskan hasutnya saja. Untung dia kalau seandainya dia mau dapat 10 sapi loh, Pak. Kata dia, "Saya enggak mau. Kamu harus membunuh sapinya dia." Dari situ kata setan, "Oh, berarti ono tambahan siji jenengi hasid, wong sing hasud." Sehingga di dalam surat Al-Falaq disebutkan, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Nah, kita berusaha sekuat tenaga. Ikut andil untuk program ketaatan, wabil khusus ketika kita melihat teman-teman yang sergap ngaji, sergap jamaah, kerabat kita atau tetangga kita, kita berusaha untuk napa, memberikan motivasi sekuat tenaga agar kita kelak nanti masuk surga bersama-sama ilal jannati sumarot. Terus kesimpulannya, janganlah kita menjadi orang sebab orang lain masuk neraka. Ulang-ulang mali. Jangan punya status di hadapan Allah. Kalau orang meninggal dunia statusnya ini sudah memasukkan neraka 70 orang. Tapi bikinlah status ketika meninggal dunia, orang ini sudah sekian orang masuk surga sebab langkah-langkah kebaikan orang tersebut. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf.